Nama saya Yudi. Jabatan saya di sini sebagai manajer. Oke. Perusahaan ini adalah pusat logistik berikat yang bergerak sebagai gudang pabean dari Bea Cukai, perpanjangan tangan dari Bea Cukai. Kami di sini menghandle barang-barang seperti ban dan besi yang bisa dapat dilihat sendiri. Makanya kami ingin menambahkan armada kami, yaitu forklift yang kecil ini, untuk membantu proses loading out kami. Yang pertama, saya sebelum beli yang kecil ini, kita sudah beli yang 10 ton, bisa dilihat juga. Saya menggunakan yang 10 ton untuk menghandle besi. Kenapa saya pilih Bomag? Pertama, karena yang saya rasa adalah harga dari unit tersebut lebih kompetitif. Oke, makanya kami pilih Bomag. Sampai hari ini, saya tidak ada komplain, cukup kuat dan cukup bandel mesinnya. Dari awal saya beli, sales cukup membantu ya. Mereka kasih banyak penyuluhan apakah produk ini sesuai dengan kebutuhan saya atau tidak. Kalau ingin yang bandel dan cukup kompetitif harganya, boleh dipilih Bomag ini. Sampai hari ini, pelayanan dari Indotara oke. Sales-nya baik, after sales-nya juga cukup oke. Saya merekomendasikan produk ini untuk orang lain. Harapannya ya pasti saya ingin berkembang. Dan pastinya kalau saya berkembang, saya akan nambah forklift. Forklift dan unit-unit lain dari Indotara. Terima kasih PT Indotara. Perkenalkan, nama saya Ijo Sutijo. Saya bekerja di PT Sabta ASEAN ini sebagai posisi kepala gudang. Untuk forklift di sini sangat penting banget karena kita semua aktivitas menggunakan alat yaitu forklift untuk proses loading ataupun unloading kita menggunakan forklift. Untuk di kita memakai forklift yang 1,5 ton dan yang 10 ton. Untuk handling memakai forklift yang Bomag ini ya cukup mudah dan cukup nyaman dipakai. Jadi kita untuk bekerja lebih efisien dan lebih mudah. Selama ini kita belum pernah ada kendala untuk unitnya, untuk forklift nggak pernah ada kendala. Bahan bakar cukup irit, mungkin selama saya pernah melihat hanya ini yang lebih irit, walaupun 10 ton mesin lebih besar CC-nya tapi tetap bahan bakarnya lebih irit gitu. Harapan kami sih untuk Indotara mungkin bisa lebih baik lagi dalam hal seandainya ada problem atau apa. Selama ini sih udah bagus, cuman bisa ditingkatkan lebih bagus lagi. PT Sabta Indotara, yes!